kalau tim Jema. Ruame antri-antri mesian. Dan itu tuh selalu rame tau. Nenek tuang kasir nyimpen duit. Lihat orang itu numis. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya. Aku hari ini tuh cerah banget guys, nggak hujan nggak apa ya, cerah banget cuacanya dan nggak begitu dingin, enak banget sih. Kita tuh mau ke pasar, jadi aku mau nyiapin kursi rodanya nenek. Kita mau ke pasar guys. Sebenarnya di kulkas itu masih ada setengah ikan kemarin. Ikan beli satu itu lo nggak habis guys, kan aku potong setengah. Cuma aku masak ekornya. Nah, pagi nggak dimakan, dimakan sedikit sama nenek. Terus lanjut dimakan malam. Jadi ini masih ada setengah. Ini ikan ini loh guys. Kalau di Hongkong namanya canculam. Canculam. Kalau di, ini kayak ikan nila apa? Gurame gitu loh guys. Pokoknya kayak gitu sih. Ya guys, mau tak taruh kulkas dulu. Aku mau ke pasar dulu sama nenek. Nah, gimana keseruan gue hari ini? Ketuk video aku ya. Bobo? Iga ho ya? Hai ya. Kasih celemek. Kang leong ya sih. Sampai sini. Kami ambil yang ma, ya dia tuh yangnya si ma. Tensi karena sinasi. Kau tim si ma. Biasanya ditensi, ditulis nih ya aja. Tanggal 14 baru jam 9.10 juga kayak topi ya ayah atau enggak lomat cemat cemat Leng oi li bi na ma. Ik kam yang bi. Uma kayak bayi jogi. Sam lau. Cel san. Dibuka nih pintu. Orang gawe masker lucu sih bang gue. Meger mulutnya hidung hidung. Aduh, mbak, gue. Hari ini sangat cerah guys, gak dingin banget juga. Kalau di Hongkong itu transportasinya
bis kecil, bis besar guys. Jadi ruame antri-antri mesian yang naik bis itu. Jadi kalau ke pasar itu melewati mall guys, dua mall. Nah mallnya ini kalau masih setengah 10 ini hari, pagi banget ke pasarnya. Jadi belum pada buka. Ya persiapan lah, sebagian ini masih persiapan. Biasanya itu bukanya mulai jam 10. Kalau untuk yang jual elektronik kayak gini itu jam 10 lebih. Tergantung mereka ya, nggak semuanya sama. Di Hong Kong itu banyak banget yang jualan obralan-obralan kayak gitu guys, murah-murah, selain ada di mall ya. Itu banyak banget, dan itu tuh selalu rame, tau nggak? Tapi ini nggak setiap hari sih, kadang itu baru sih, baju baru, tapi mungkin model lama gitu ya, murah $20 dulu, rame. Aman $20. Ini celananya $20. Yang depan sini yang jualan jajan-jajan kayak ini, kayak jajan Imlek gitu. Ini Mbak Indonesia. Mai Mei. Tujung ilo le siang segmen ah. Nah, kita tuh langganan kayak di sini, guys. Si mau kodi. Chosan. Ya, oh, choi sama. Choi sama. Ini kala ni kau lang ha. Mau kodi ai gua sai sai go ai gua ge. Ni ga mei ge zhe hu mai xi hao, wo yi ga xie lei ji ya. Hai. Ni dou jiao man na. Gao man. Mei ge ni ge a pa. Na, ei oi mei bo bo. Kamu ayamnya udah dibumbuin kalau mau bakar-bakar guys, tapi aku nggak mau beli itu agak mahal. Beli ini sayap ayam udah belum, nenek tuang gak sirih nyimpen duit. Cerah guys, langit ini. Lift kok belum dibuka ya, padahal itu udah selesai loh. Ini tuh lumayan lama ya, kan udah selesai ya, tapi belum mulai dibuka. Ini hampir tiap hari kita pantau guys. Enggak. Beli obat pel itu loh, tadi udah tak ambil di Yufong apa apotek. Sa man cau man apa pi susu yang memang dolar. Okay. Wait. Halo teman-teman, jadi aku udah pulang dari pasar. Padahal udah bebas masker ya, tapi kita tetap pakai masker. Disuruh anaknya nenek harus pakai masker. Ya wes, pening entek nempet masker ya. Nah, bener kan aku bilang, walaupun awal-awal keluar itu pasti semrewing dingin, tapi kalau udah sampai rumah itu sumuk. Padahal aku enggak gaya jaket loh, Yus ngene. Aku mau gitu ku ini loh guys. Ini apa? Itu loh, apa ya ngarane? Nggih obat pel itu loh. Angale ra bilang ngomong Luxoy kalau bahasa Kantonis sih. Nenek bilangin Luxoy. Ada yang merek Dettol, itu kalau Dettol namanya apa ya? Lupa aku. Kok ini nenekku lek ngarane Luxoy. Terus aku mau gak beli, gak belanja banyak guys. Bingung juga, dek. Kulkas enek joysam atau sawi. Saiki, cuma sekali makan gitu. Terus nenekku mau tak kontuku. Iki loh. Apa sih ini? Aikwa, yang ngarani bahasa Indonesia ini apa ya? Aikwa ini terong. Nah biasanya terong kecil-kecil itu yang enak, nggak ada ya udah terong yang gede satu ini. Aku kemarin lihat orang itu numis terong dikasih
cacahan daging ikan ayam, daging ayam. Enak nih ya koyo e, jadi tak jajal. Ini daging ayam frozen. Yang ini yang murah, tapi yang mahal itu sayap ayamnya sama sayap ayam. Terus ini itu udang kering. Mau tak rendam nanti dibuat bakwan kucai. Kucai itu loh guys, dibikin bakwan. Bete mbak, aku tak ngelambi kursi roda. Lontek, lontek, lo mau usoy. Tiba-tiba gak ada air. Dan ternyata nggak ada air guys. Jadi kalau satu bulan sekali itu kayak apa nih lek ngarani kok ya, ada banyu itu dicuci. Jadi hari ini dicuci, jadi nggak ada air. Biasanya cuma 2 jaman gitu nggak ada airnya. Jadi harus nunggu, harus nandon kalau nggak. Nah ya begitulah kalau di sini ya. Tapi kalau di tempat lain nggak tahu. Aku tak ngeluarin nilo ikanku setengah tadi. Tak keluarin dulu nanti biar nggak anu jadi es. Terus ya udah teman-teman ya, aku mau lanjut paling juga duduk nemenin nenek terus baru masak karena airnya juga nggak ada ya, kalau mau kerja itu nggak bisa juga. Halo teman-teman, jadi aku udah habis masak makan malam. Ini terang ditumis sama daging ayam pertama kali masak ini. Iseng-iseng gak tau nenek tuh ngomong. Iko. Ikan tadi bagian kepala aja itu terus tak goreng tadi pagi gak dihabiskan. Cuma dimakan setengah loh, dimakan lagi. Awet, mirip lauk. Biasa kalau orang Hong Kong tuh nasinya sedikit, lauknya yang banyak, tapi mesti ganteng. Apa wa? Iya sih. Apa? Iya sih. Iya. Langsir oma nganjuk yuk kalau. Oke, kau.好,我去了,我去了。
Halo teman-teman, jadi aku tadi pas makan malam sama nenek, pas makan itu ya ada bel bunyi, tak pikir sopon. Aku pikir tuh siapa, majikanku tuh gak mungkin kalau jam segini pulang, itu gak mungkin. Nah, betul-betul tak buka lah pintunya. Ternyata temenku nganter makanan, guys. Ye. Kita lihat teman-teman, ini apa? Aku tadi juga gak tahu ini. Aku tuh sungkan loh sama tetanggaku tuh, bentar-bentar dikasih makanan, bentar-bentar dikirim makanan, kan aku gak enak ya. Aduh itu, iki sambeli. Ya ampun, lah yang ngasih bakso itu kemarin lantai 9, Mbak Asi, itu sambelnya masih ada, tak buang, emang gak dibuang kok isik. Pentole juga isik. Isik lho pentole, ini sih kayak Mbak Ase gitu. Lah ini saya ngasih Mbak Indi ya. Ini apa cah ini? Ini apa cah? Astaga. Tempe sama ini gedine lho. Lah aku ini mangan ku sak ide lho cah. Yuk wah kayak ngomong-ngomong baru ini mek gurung di video dok cah. Selainnya baru kuno yuk gak mangan. Tempatnya itu juga dari aku kemarin lusa kan aku masak yang jamur tak untuk sama kaki bebek itu kan kelihatan banyak toh mau tak masak aku pas masakin nenekku pas malam Sabtu malam Minggu itu buat nenekku hari Minggu itu kebanyakan tak kasih nang Mbak Indi sedikit aku ngasih dijoli wakek jadi isi nama cah soto cah. Ya ampun cah, soto bihun karo ayam gelek mangan ya opo iki wong aku sengarep soto cah. Oh soto cah, soto bihun, masya Allah kecambah ada telurnya, ya Allah sungkan aku cah. Soto saember biyek, masya Allah terima kasih Mbak Indi. Tak jajal di situ cah. Joker peh ada terong pun gelurung teh peh. Alhamdulillah banget teman-teman, aku di sini tuh makanan itu nggak pernah telat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mbak Indi, semoga Mbak Indi sehat selalu, rezekinya lancar ya, lemah teles, Allah yang bales ya teman-teman. Sampai nekian ini lagi tempe ini, sampai nekian. Aduh, terima kasih banyak pokoknya. Tak tutupnya tak cekik kulkas itu ya, mau aku semasa kok. Ya udah teman-teman ya, aku mau nyuci piring dulu. Nah untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye, see you di next video.